Es krim Mixu yang lagi viral banget, kalian udah pernah nyobain belum? Ternyata Bestie, dibalik suksesnya es krim Mixu, ada sebuah perjuangan yang luar biasa. Jadi dulu, es krim Mixu ini awalnya adalah es serut. Es ini sangat terkenal banget di masanya, tapi sayangnya mereka harus menutup tokonya. Soalnya waktu itu di Cina lagi musim dingin. Terus 2 tahun kemudian mereka membuka lagi tokonya dan diberi nama Mixu. Tapi Bestie, itu semua gak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya mereka bisa melewatinya. Dan sekarang es krim Mixu sangat viral banget. Perjuangan yang luar biasa banget Bestie. Kalau kalian Bestie udah pernah belum nyobain es krim Mixu? Yang udah pernah nyobain jangan lupa like dan subscribe ya.